Yang menanggapi hal tersebut, calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berterima kasih kepada polisi yang menetapkan dirinya sebagai tersangka. Ahok menilai proses ini bagus untuk masa depan NKRI. Berikut pernyataan Basuki Cahayapurnama usai ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih pada dukungan kepada kami sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur oleh para pendukung kami. Maka kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Ya, kita coba ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi siang idanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Ya, tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami satu putaran. Sehingga ini akan menunjukkan sebuah proses yang baik untuk negara kita. Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja. Ini untuk menentukan arah NKRI ini mau gimana ke depan. Karena kita yakin setiap orang itu sama di muka hukum. Ya, saya terima kasih kepada kepolisian yang sedang memproses tersangka ini. Bagi saya sesuatu saya akan terima, kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik, dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Saya kira itu, dan untuk teman-teman yang memang tidak mendukung, saya harapkan tetap semangat